yang diinginkan warga turun, turun ya Mas ya? Turun, okay, turun dari jabatannya turun, gitu loh Pak. Oke, siap, siap, siap. Karena ya itu okay, banyak masalahnya kan. Hmm, gitu ya. Mas Suprapto, oke. Okay. Mas, tadi ini apa Mas? Hari ini Mas kegiatan? Ini agendanya menurunkan Pak Kadus. Oh, itu Mas ya? Iya. Tadi ada berapa perwakilan warga Mas yang kesini Mas? Ada 40-50 orang Pak. Sekitar 40-50? Ya. Mas, apa yang diharapkan dari warga Mas? Diharapkan Pak Kadus segera berhenti dari pimpinan jabatan Pak. Karena okay, tidak adil, sudah tidak ada sebagainya Pak. Begitu. Jadi memang sudah ada bukti-bukti dan lain sebagainya? Banyak, sudah banyak. Banyak Pak. Oke. Jadi kan setelah ini kan ada pertemuan lagi Mas. Ada pertemuan lagi setelah ini tuh? Kurang tahu Pak, ini nunggu dari berangkat, intinya warga kalau mau naik ke tingkat kabupaten aja Pak. Oh, kalau gitu. Enggak provinsi Pak. Oke, siap, siap. Oke, siap, siap. Jadi yang diinginkan warga turun ya Mas ya? Turun Pak. Okay, turun dari jabatannya gitu loh Pak. Oke, siap, siap, siap. Karena ya itu. Oke. Okay. Banyak masalahnya. Hmm, gitu ya. Oke, siap, siap. Jadi mungkin alangkah baiknya nanti ditunggu dulu, Mas. Ya, jadi Pak, ditunggu dulu. Semoga hari ini bisa selesai, nggih. Ya, oke. Okay. Siap. Sehat terus dan jangan lupa protokol kesehatan sebenarnya ini ya, harus Pak, pakai masker. Iya, maskernya gimana? Emosi. Oke. Okay. Oh, emosi. Ya, siap, siap. Karena ada kata okay, emosi gitu. Oh, ya, tetap jaga kesehatan, Mas. Oke. Okay? Siap, siap. Oke, okay, makasih ya. Siap, siap. Mungkin nanti langsung bisa diundangkan.
kemudian kita sampaikan hasil ini. Kemudian langkah-langkah kita Bapak Ibu masyarakat yang terlibat hadir untuk
tinggi dan jumpa umum yang melibatkan nasar untuk dalam situasi ini untuk sampai pertemuan hari ini pada prinsipnya kami diberi undangan dari pemerintahan desa Kalijen karena ada persoalan yang mengatakan bahwa salah satu paketnya ada diduga tidak bisa melayani warga kepasang dengan baik. Yang pertama, yang kedua diduga kurang sopan ataupun etika terhadap warga. Akhirnya kami memerintahkan untuk mengadakan semacam pertemuan musyawarah menyelesaikan persoalan kita puncai ya kan? Kita mencari apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan. Kalau memang tidak bisa melayani dengan warga, layanan sama. Kalau kurang sopan, etika, apakah dari tutur katanya, apakah dari perilakunya, atau dari cara berbicara dan sebagainya, sehingga pada dirinya nanti bicara tidak cuma dengan prinsip kita tentunya pakai regulasi aturan yang ada. Kita mencarakan dan saya wanti-wanti jangan ada pemaksaan pun prosedur sudah jelas, prosedur tentang pengangkatan, pelantikan dan pembinaan pramadikan dari kedua. Memang hari ini belum ada istilahnya secara umum belum selesai, tapi kan perlu kita cari persoalannya apa biar tuntas sekali. Karena tadi dari yang disamakan masa ada beberapa peningkatan pungutan-pungutan, kemudian mekanisme-mekanisme yang perlu kita sempurnakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan hasil sementara ya, kita mengadakan pembina. Ini jelas tidak bisa melayani, kurang sopan ya, pembina. Kita regulasi yang berbeda. Pembina, tentunya nanti di desa akan memberikan. Dan dulu secara lisan ada jeda waktu satu hari terbilang begitu, tapi di dalam pemberian ada jeda waktu dilihat bagaimana sikap perilakunya dan sebagainya dan sebagainya. Tadi sempat ada demo pak ya? Tadi sempat ada demo juga di depan. Pengamatan kami tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Karena untuk menyampaikan pendapat dulu kami pun ada aturannya sendiri. Tidak gitu. Dari buka pasien juga menyampaikan. Saya yakin untuk pribadi masyarakat di sini kami lihat
saya sudah mengalami, sudah mengalami, kami masih keyakinan punya etika, punya kesempatan. Terima kasih. Pak, tadi yang disebut Pak Kadus ya? Ya. Ya, Pak Kadus. Cara kesehariannya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Seperti kesehariannya, mohon maaf, saya sendiri baru satu bulan jadi PJ. Jadi untuk pengalaman hal tersebut belum bisa. Tapi kalau karena itu menjadi jeli aduan dari masyarakat, akan saya lakukan pembinaan. Dari hasil pembinaan nanti saya akan melihat apakah Bapak Kadus ini bisa memperbaiki apa yang mereka, yang warga kehendaki masalah etika dan tidak sepadan kurang layanan warga. Itu nanti kita lihat di situ. Kita ini nanti proses. Jadi dari teguran desa ini nanti ada proses 10 hari sampai 30 depan, itu kita evaluasi. Semoga saja nanti pembinaan ini bisa berhasil, dan Bapak Kadus bisa kita arahkan, bisa bekerja baik, dan bisa melayani masyarakat yang lebih baik. Surat itu datang kapan, Pak? Ya? Surat itu datang kapan? Dari... Surat ini datang tanggal 30 Juli, hari Kamis. Kemudian kami konsultasikan ke kecamatan, itu hari Senin, tanggal 3 Agustus. Kemudian kita merancang untuk melakukan musyawarah ini hari ini. Gitu. Yang membuat warga atau BPD? Yang membuat warga, kepadanya Ketua BPD dan PJ Kepala Desa, dan yang membawa ini ke pemerintahan desa dari BPD. Terima kasih. Sedikit minta. Ya, menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan aspirasi ya, supaya didengar, diterima oleh pemerintah. Yang disampaikan aspirasinya apa? Ya, pada pemerintah sudah tidak mau menggunakan kartu sirono. Jadi titik permasalahannya tidak mau dimong oleh Pak Kadus. Alasannya apa? Ya, itu sudah bisa dilihat dalam tulisan itu. Panjenengan bisa lihat di situ. Sedikit bisa diungkapkan untuk poin intinya kenapa tidak suka lagi dimong ini apa di masyarakat? Kalau secara tertulis itu pelayanan yang tidak dan omong, tapi kan rinciannya mungkin ya nanti tanya, tapi saya sendiri juga tidak bisa menguasai itu. Hasil pertemuan ini gimana? Hasil pertemuan ini dasar dari kata-kata adalah aturan itu diadakan pembinaan. Nah, kalau pembinaan itu dasarnya adalah aturan. Tanggapan masyarakat dengan hasil ini? Ya jelas tidak puas. Tidak puas karena apa ya? Tidak mau. Hanya harapannya? Ya harapannya harus mengundurkan diri. Dengan sukarela mengundurkan diri. Tadi ada berapa warga Pak yang kesini Pak? Banyak, bisa dilihat sendiri. Dan itu hanya sebagian. Tapi di koordinir Pak ya? Koordinir saya tidak tahu. Oh, enggak tahu. Karena saya sebagai BPD hanya mendengarkan. Oh, gitu. Pak, kalau seandainya nanti sudah mengundurkan diri nanti langkah apa? Gimana? Kalau tidak mengundurkan diri nanti langkah kedepan warga sudah. Iya, kalau itu kan yang tahu warga. Kalau kami sudah memberikan suatu menyampaikan tadi sudah seperti itu, sehingga apa yang saya kan bapaknya bukan cuma untuk mereka, tapi saya juga bapaknya orang lain. Dan saya yakin itu ada yang setuju, yang tidak mungkin 100%. Dan saya harus posisi. Pada posisi itu kan di tengah.
Ketua DPD-nya.